Okay guys, so assalamualaikum. Jadi hari ni masih projek lain untuk Yamaha 125 SC aku ataupun Sang Laichi 150. Okay, so hari ni kita nak teruskan daripada agenda yang hari tu yang berkaitan dengan exhaust ni. Tak nampak tak? Exhaust YY Pang. Ha, jadi aku baru test dalam sehari setengah macam tu. Jadi hari ni kita nak test sound bila on dan off silencer dia. So sekarang aku dah masukkan balik silencer dia. Jadi kita nak dengar lah bunyi dia kalau pasang silencer macam mana. So jom kita tengok. Okay guys, sebelum tu kalau hampa nak beli exhaust ni, nak cari exhaust cutting standard YY Pang 28mm ataupun 32mm untuk Yamaha 125 SC, bolehlah ke YN Bikers ataupun DM saja mereka dekat Instagram mereka, tanya. Ha, nanti adalah harga ada tertera situ. Aku tak jual exhaust, aku cuma review exhaust. So jom. Much later. Macam mana? Bagi aku lah, aku lebih suka kalau exhaust dia dibuka silencer. Sebab apa? Bunyi dia lagi piau, lagi padu daripada exhaust pasang silencer. Bunyi dia pun lebih besar, kelihatan lebih besar, bagus sound eh. Jadi itulah dia sound test untuk exhaust YY Pang SD3 size 28mm untuk Yamaha 125LC. Oh by the way guys, dia ada sensor exhaust kat depan. Tak tahulah nampak tak tu, nampak tu. Bawah tu, tu. Tring, tu. Nanti aku buat nak panah lah kat sini. Kawasan yang kotak tu. Ha. So kalau nak naik dyno pun boleh pakai exhaust ni, tak ada masalah. Kalau nak check horsepower apa, nak check dia punya apa, aku tak tahu lah kalau geng-geng ECU ni benda apa sebenarnya. Aku carburetor pun tak mahir ni kan pula ECU. So yang mana geng-geng tuner tu tahulah apa yang aku cakap kan. So itulah dia untuk test sound exhaust. Ha, memang terbaik lah exhaust ni aku boleh kata. Sound dia memang hampa sendiri pun aku rasa boleh apa orang kata apa, boleh tafsirkan sendiri lah, ataupun boleh nilaikan sendiri bunyi dia. Bunyi pakai silencer dan tanpa silencer lah. Jadi itu pun hampa pada hampa lah. Jadi kalau nak bolehlah komen kat section bawah, mana sedap lagi lah bunyi silencer lah, bunyi tanpa silencer. Nak tengok buat feedback kan.
So jom aku tamatkan video aku kat sini. Nanti kita jumpa lagi dalam video lain. Okay, assalamualaikum. Bye bye.